الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Terima kasih kepada Ustaz Nik selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini. Yang saya hormati, yang berhormat, yang berhormat, yang bahagia penyelaras-penyelaras, yang teristimewa, tuan guru, tuan guru pondok dan para asatizah serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dalam majlis, bukan untuk kita meraihkan bencana yang diuji ke atas kita, tetapi sebahagian daripada usaha daripada pihak kerajaan negeri yang dipertanggungjawabkan, yang diamanahkan untuk menjaga mengurus kebajikan seluruh rakyat negeri Terengganu. Pertama, saya mengambil kesempatan bagi pihak kerajaan negeri untuk mengucapkan takziah kepada semua, kepada para guru-guru pondok, pondok dan para asatizah yang turut berdepan dengan ujian banjir yang datang secara tiba-tiba. Apapun semuanya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat bagaimana kita mengurus takbir kehidupan kita. Adakah ujian yang datang sama ada dalam bentuk kesenangan dan kesusahan ini mampu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengambil kesempatan pada hari ini juga untuk menyampaikan sedikit bantuan pada saat ini, pada peringkat ini oleh kerajaan negeri kepada tuan-tuan, sebagai juga sebagai suatu tanggungjawab dan sebagai suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para umara yang mengurus takbir negeri Terengganu yang tercinta ini. Kerana tugas yang diamanahkan kepada kita semua, sama ada sebagai pelajar, asatizah, sebagai guru, sebagai tok guru, sebagai mudir ataupun apa jua, termasuklah para petani, peladang, penternak, orang kerja di bandar, orang kerja di kampung, orang kerja di kelaut, orang yang mengurus sebuah negeri dan negara, semuanya adalah merupakan ujian masing-masing yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Kita boleh hadap semua itu dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh keimanan, insya-Allah kita akan sama-sama bertemu lagi di hari-hari yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekali lagi saya ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkumpul walaupun dalam suasana yang agak tergesa-gesa. Moga-moga majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.